Alhamdulillah karena azan sudah tiba ya, langsung saja kita berbuka puasa ya. Berdoa dulu. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bikamantu ala rizqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfini bihalalikan haramika wa aganini bifadalika man siwa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Halo, halo, halo teman-teman semuanya. Sore ini saya berbuka puasa ya di lokasi tepi Sungai Sarawak ya, di depan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Itu bangunannya. Kita menunggu jam sebentar lagi, dalam 2 menit lagi. Itu adalah jembatan Darul Hana Sarawak. Di sini banyak orang yang lagi menunggu jam puasa ya. Dalam 3 menit lagi. Dan lampu-lampu jalan pun sudah hidup ya. Itu semua bangunan hotel. Hotel, semua hotel. Jadi saya ditemani sama teman kerja, teman baik, sahabat terdekat, sahabat karib. Dia masih pakai baju jadi di sini banyak teman-teman yang lagi sama menunggu waktu berbuka puasa ya. Syukur alhamdulillah di Sarawak sini memang mayoriti semuanya berpuasa ya, semuanya berpuasa. Jadi yang ada di lokasi sekarang ini untuk makanan puasanya dia mencari di afton ya, mencari di afton. Jadi dibawa ke sini ya. Sebentar lagi waktu maghrib telah tiba dan kita bisa buka bersama ya di pinggiran Sungai Sarawak. Banyak juga yang lagi membuang waktunya sambil menunggu masa berbuka puasa, jalan-jalan atau JJS, jalan-jalan sore, menikmati udara yang cukup segar, sangat segar. Saya rasa sebentar lagi azan akan berkumandang dari sebelah kiri saya karena di sana ada bangunan masjid yang dibuat di atas sungai. Thank you.
Saya berbuka puasa dengan 3 buah kurma, 5 kue kemas, dan Maggi goreng, mie goreng. Ini rujak ya, kalau di sini ini rujak Sarawak ya. Seperti apa ya, boleh dikatakan ya rujak petis tetapi manis di sini, bukannya pedas. Di sini juga ada laksa Pineng ya, laksa Pineng yang khas dari Pineng. Dan ini adalah ice teh tercincau. Yang ini tidak dibuka adalah nasi kerabu ya. Kalau di Indonesia tidak ada nasi kerabu. Sebentar lagi jam telah menunjukkan jam 6.40. Mungkin kita akan berbuka puasa. Alhamdulillah karena azan sudah tiba ya, langsung saja kita berbuka puasa ya. Doa dulu. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bikamantu ala rizqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfini bi halalikan haramika wa aganini bi fadlika man siwa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita berbuka dulu ya. Pertama kita minum air. Dikarenakan makan tidak boleh sambil berbicara, jadi saya tutup ya kameranya. Pepatah orang Jawa mengatakan enggak ilo. Oke, thanks for watching. Ikuti terus channelnya Om Ibung. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye.